tentang blok mental yang menghambat berbagai kesuksesan dan kebahagiaan hidup Anda. Apa itu blok mental? Blok mental adalah sebuah proses penekanan emosi-emosi negatif yang berasal dari pengalaman-pengalaman buruk atau pikiran-pikiran buruk. Yang namanya ditekan berarti blok mental itu berada di alam bawah sadar kita. Dan ketika sebuah program berada di alam bawah sadar kita, maka dia akan mengendalikan kita 88%. Contoh-contoh nyata dari blok mental yang saya tangani di sesi terapi saya seperti ini. Waktu itu ada seorang perempuan, dia sudah 7 tahun tidak bisa hamil. Dia sudah cek ke berbagai dokter, dibilang normal, tetapi bahkan bayi tabung aja prosesnya gagal. Sehingga dia mau melakukan cek alam bawah sadar. Jangan-jangan dia memiliki suatu hambatan atau blok mental tentang kehamilan di alam bawah sadarnya. Ketika dia dihipnoterapi, ternyata dia memiliki masa lalunya, yaitu ketika dia kecil, dia dibesarkan oleh seorang ibu tiri. Ibu kandungnya meninggal ketika dia usia SD. Ternyata dia disiksa, dihukum oleh ibu tiri ini sampai membuat dia menderita. Di batin anak kecil itu, dia mengatakan, aku seperti ini, aku gak mau punya anak nanti. Karena kalau aku mati, nanti anakku dibesarkan sama ibu tiri seperti ini, maka anakku akan menderita seperti aku. Pikiran itu disimpan di alam bawah sadarnya, dan itu menjadi blok mental akan kehamilannya. Yang terjadi ketika sebuah pikiran sudah dicanangkan, ditanamkan di alam bawah sadar, maka alam bawah sadar akan melakukannya. Rahimnya akan mengeluarkan asap, sehingga tidak pernah bisa terjadi pembuahan. Karena blok mental disimpan di alam bawah sadar, maka mengeluarkannya pun harus melalui alam bawah sadar dan dilepaskan berbagai emosi-emosi negatifnya. Setelah selesai di hipnoterapi, tidak berapa lama kemudian dia sudah bisa hamil. Teman-teman, blok mental sedahsyat itu menghambat kita. Jika Anda memiliki goal-goal dalam hidup Anda dan Anda rasanya kok susah banget meraih goal itu, mungkin ada blok mental di alam bawah sadar Anda yang menghambat Anda, yang merintangi Anda untuk melakukan itu semua. Sebenarnya caranya gampang. Anda hanya perlu masuki alam bawah sadar Anda, lalu Anda rilis semua emosi-emosi negatif penghambat itu, dan akhirnya Anda terbebaskan selamanya dari berbagai blok mental penghalang kesuksesan dan kebahagiaan hidup Anda. Ada begitu banyak kesempatan dalam hidup ini. Kuncinya, Anda bebaskan diri Anda dari berbagai blok mental yang menghalangi Anda. Semoga sharing ini bermanfaat, dan saya selalu mendoakan semoga kita semua meraih berbagai